ikan paling mematikan di dunia. Halo semuanya, kembali lagi bersama calon papi. Hewan-hewan yang terkenal kebanyakan berbahaya rata-rata hidup di darat, contohnya seperti singa, buaya, dan ular. Tidak banyak yang mengira bahwa di laut juga menyimpan banyak predator yang berbahaya. Ikan-ikan ini sekali menggigit sanggup membuat korbannya menjemput ajal. Kamu pasti tidak percaya ikan apa saja yang dapat mematikan tersebut. Nah, inilah dia 10 ikan yang paling mematikan di dunia versi calon papi. Tadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak bisa ketinggalan video selanjutnya. Wells catfish, juga disebut shellfish, adalah spesies besar ikan lele yang berasal dari daerah luas di Eropa Tengah, Selatan, dan Timur di cekungan dari Laut Baltik, Hitam, dan Kaspia. Telah diperkenalkan ke Eropa, berat sebagai ikan olahraga berharga, dan sekarang ditemukan dari Inggris Timur ke Kazakhstan dan Cina, dan Selatan ke Yunani dan Turki. Sembilan, ikan pari listrik. Ikan ini berbentuk gepeng dengan sirip lebar. Organ yang mengandung listrik berbahaya berada di tempat bawah tubuh ikan. Apabila diamati orang-orang, ikan yang mengandung listrik ini mirip dengan pola ginjal manusia. Listrik yang tersimpan ini berfungsi sebagai alat melawan musuh dan untuk melumpuhkan mangsanya. Yang ke-8, ikan lepu atau lionfish. Ikan lepu jika dilihat secara sekilas mirip ikan-ikan kecil pada umumnya, namun yang membuat ia menjadi kategori ikan mematikan ialah karena memiliki duri yang beracun. Duri beracun ini membuatnya memiliki sedikit predator. Predator yang memangsanya akan segera menemui ajal. Yang ke-7, belut listrik. Belut listrik dapat ditemui di perairan Amazon dan Sungai Orinoco. Belut ini sangat mematikan karena kekuatan listriknya. Tubuhnya mengandung 6.000 sel listrik. Sel-sel ini mampu memproduksi 600 volt listrik. Serangan listrik belut ini jika mengenai manusia akan menimbulkan gagal jantung. Belut ini menggunakan listrik untuk melumpuhkan mangsa dan menjaga dari predatornya. Enam, hiu banteng. Hiu banteng ialah ikan yang hidup di perairan hangat, tenang sekitar pantai dan muara sungai. Hiu ini paling mematikan di antara ikan lain yang hidup di perairan hangat. Tak seperti ikan lainnya, ia dapat hidup di air tawar. Hal ini karena kemampuan ginjalnya yang dapat beradaptasi dengan lingkungan perairan. Kemampuan beradaptasi ia berbagai jenis air membuat besar kemungkinan ia bisa mendekat zona manusia. Sudah ada total 121 laporan serangan ikan hiu banteng terhadap manusia. Yang ke-5, piranha. Habitat ikan piranha ialah sungai air tawar di Amerika Selatan. Ikan ini terkenal dengan gigi tajam dan rahang yang kuat. Gigitan segitiga yang tajam itu dapat menggigit apa saja. Ikan piranha dapat membunuh hewan yang lebih besar darinya. Asalnya kekuatan gigitan ikan ini 25-30 kali dari berat badannya. Pada umumnya piranha akan makan ikan atau jenis biji-bijian sekitar sungai tempat ia tinggal. Namun jika ia lapar akan dapat memangsa apapun di depannya. 4. Ikan hiu putih. Ikan hiu putih merupakan hiu raksasa yang menempati hampir semua pantai dan lautan. Ikan ini juga dijuluki sebagai mesin pembunuh. Masalahnya, sejak 1580 tercatat
ada 403 korban yang diserang ikan ini, dan 65 diantaranya merupakan serangan secara sadis dan fatal. Tidak seperti film-film, ikan hiu putih sebenarnya tidak menjadikan manusia sebagai makanannya. Ia menggigit manusia hanya untuk merasakan apakah manusia makanan enak atau tidak. Ketiga, ikan batu. Ikan batu terkenal mematikan karena durinya yang beracun. Jika terkena manusia, maka racun tersebut dapat menimbulkan sesak nafas, diare, dan halusinasi. Racun ini akan berakibat fatal jika tidak diatasi dengan baik. Ikan batu memiliki warna yang mirip dasar lautan. Ia sangat mirip batuan di lautan hingga sulit untuk dikenali. Yang kedua, ikan buntal. Ikan buntal juga mematikan. Ada sekitar 120 spesies ikan ini di dunia. Ikan ini mengandung tetrodotoksin, yakni racun yang mematikan 1200 kali di sianida. Zat racun ini dapat ditemui di hati, ginjal, mata, duri, di tubuh ikan, dan sel telur ikan ini. Jika merasa terancam, maka ikan ini akan mengelembungkan tubuhnya sebagai taktik untuk melindungi dirinya dari duri beracun. Racun ikan ini sangat berbahaya dan dapat membunuh manusia dalam waktu beberapa menit saja. Yang terakhir adalah ubur-ubur kotak. Ubur-ubur kotak memiliki racun berbahaya dan termasuk hewan paling beracun di dunia. Racun ubur-ubur ini dapat menyerang saraf jantung. Manusia yang menjadi korbannya akan mati karena gagal jantung. Sekitar 100 orang mati setiap tahun akibat serangan ubur-ubur kotak. Namun ubur-ubur kotak mengacu pada tubuhnya yang berbentuk kotak. Ubur-ubur ini dapat ditemukan di lautan Indo-Pasifik. Setiap ubur-ubur memiliki 15 tentakel. Ini setiap sisi tubuhnya. Tentakel ini dapat mempunyai panjang hingga 10 kaki dan mengandung lebih dari 5000 sel racun. Nah, itu tadi guys, 10 ikan yang mematikan di dunia. Buat kalian semua yang belum subscribe, subscribe dulu lah biar kita juga semangat. Terus jangan lupa tulis kolom komentar kalian di bawah, dan agar kami bisa memberikan video-video selanjutnya lebih baik lagi. Oke, kami Calon Papi, selamat ketemu di video selanjutnya.